Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini, saya masih membahas tentang Polaroid. Dan kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang Polaroid Mini. Dan di sini saya bagikan juga template dan actionnya. Bagaimana cara memasukkan foto dan background dengan cepat dan mudah, mengganti background dan foto dengan cepat dan mudah dengan action yang telah saya buat, dan akan saya bagikan ke teman-teman semua dengan gratis. Silakan teman-teman gunakan, silakan teman-teman manfaatkan, semoga menjadi ladang ibadah buat saya. Dan di sini juga saya sertakan 30 background Polaroid, silakan teman-teman gunakan. Untuk penjelasan secara teorinya, teman-teman sudah saya sampaikan di tutorialridwan.com. Dan ini penjelasan secara teorinya, teman-teman, di sini. Untuk ukuran Polaroid Mini ini seperti ini, teman-teman, ukurannya. Lebarnya 5,4 cm, tingginya 8,6 cm untuk primnya atau papernya. Terus untuk memasukkan fotonya itu lebarnya 4,6 cm dan tingginya 6,2 cm. Jadi seperti ini, teman-teman, ukuran untuk Polaroid Mini. Dan untuk link downloadnya, silahkan teman-teman download, ada di sini link downloadnya di bagian bawah. Ini penjelasan secara teorinya, teman-teman, silahkan teman-teman simak. Untuk link downloadnya ada di sini, teman-teman, silahkan teman-teman download dengan passwordnya Only Ridwan. Sebelum kita mulai bagaimana cara mempraktekannya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya dan tentunya video-video yang bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka, dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman, kita praktekkan bagaimana cara menggunakan template dan action yang telah saya buat ini. Saya buka Photoshop. Nah, di sini saya masih menggunakan Photoshop CS6, teman-teman. Untuk template dan action ini dapat digunakan di Photoshop versi yang lainnya, teman-teman. Silahkan teman-teman gunakan. Langkah pertama, teman-teman siapkan dulu foto yang ingin dijadikan Polaroid Mini. Saya punya contoh foto seperti ini. Ini ada Blackpink dan BTS. Saya ambil contoh ini, saya siapkan foto 10 foto minimal, teman-teman. Jadi ada 10 foto yang teman-teman siapkan. Setelah foto siap, selanjutnya teman-teman download template dan action yang saya share. Nanti teman-teman akan mendapatkan ini, sebuah file zip. Lalu file ini diekstrak, teman-teman, klik kanan, baru extract here. Baru teman-teman masukkan password, karena saya password. Passwordnya Only Ridwan. Kecil semua, teman-teman. Lalu di OK. Nah, teman-teman akan mendapatkan 4 buah file di sini. Ini file template-nya, ini file action-nya. Dan ini cara menggunakannya, cara ekstraknya, passwordnya apa, dan seterusnya. Silakan teman-teman simak di sini. Saya sertakan juga background untuk latihan, teman-teman, atau dapat digunakan di kemudian hari ya. Ini ada 30 background saya buat di sini, silakan teman-teman gunakan. Dan nanti ini akan kita praktekkan, teman-teman. Langkah selanjutnya, silakan teman-teman load actionnya atau teman-teman masukkan action yang telah saya buat di Photoshop teman-teman semua. Pada materi sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan ini Polaroid 4R, 3R, dan 2R. Dan ini juga Polaroid strip. Sudah ada 3 action yang saya buat termasuk action yang baru ini. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan action yang akan kita gunakan pada tutorial kali ini, yaitu Polaroid Mini. Cara memasukkannya di sini, teman-teman, di load di sini di pojok kanan atas pada jendela action.
kalau jendela action ini tidak tampil, teman-teman, teman-teman bisa menampilkan di sini Windows, lalu klik ini action atau Alt F9 jika tidak tampil. Jika sudah tampil, teman-teman langsung ke sini, ke pojok kanan atas, lalu pilih Load Action. Silakan dicari action yang teman-teman download tadi. Misalkan saya cari di sini. Di sini. Nah, ini actionnya. Setelah teman-teman ekstrak, teman-teman akan mendapatkan ini. Lalu di load, maka otomatis akan tampil di bagian bawah sini, teman-teman. Jadi, untuk tutorial kali ini sudah saya buatkan teman-teman 4 buah action. Yang pertama memasukkan background, yang kedua memasukkan foto, yang ketiga menghapus background, yang keempat menghapus foto. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, teman-teman buka template-nya. Kita buka template-nya, yang ini teman-teman template-nya. Dibuka saja, double klik. Nah, ini teman-teman template-nya yang sudah saya sertakan. Silakan teman-teman download bagi yang belum download. Ini ada 10 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dalam satu lembar kertas A4 jadi 10 Polaroid mini. Seperti ini teman-teman. Nah, kita akan mencoba menjalankan action yang pertama, itu adalah memasukkan background. Masukkan background. Letakkan dulu atau aktifkan layar frame 1 di sini. Nah, sini klik frame 1. Lalu teman-teman ambil background yang sudah saya siapkan. File, open, ambil background. Ini backgroundnya. Silakan teman-teman pilih 10 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan. Misalkan ini ya. Lalu kita buka, open, akan tampil 10 background yang udah saya siapkan. Nah, selanjutnya aktifkan kembali template-nya. Kalau seperti ini, teman-teman susah mencari template-nya mana, teman-teman bisa ke pojok kanan ini, ada panah 2 ke kanan. Lalu diklik, baru teman-teman buka template-nya. Ini Polaroid Mini SD. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah seperti ini, pastikan di sini yang aktif adalah layar frame 1. Nah, selanjutnya untuk menjalankan action-nya, teman-teman pilih yang ini. Kita akan memasukkan background-nya dulu. Teman-teman pilih ini, insert background. Klik insert background. Lalu teman-teman klik play untuk menjalankannya. Klik play. Maka secara otomatis background yang baru kita panggil tadi akan masuk ke template kita. Selesai. Sekarang di template kita ini sudah ada background dari masing-masing Polaroid mininya. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Selanjutnya memasukkan fotonya ke masing-masing kotak berwarna merah ini. Caranya, aktifkan layar foto 1 di sini, aktifkan layar foto 1. Lalu teman-teman buka foto yang ingin dimasukkan. Pilih menu file, open, cari fotonya. Misalkan yang ini. Ini kebetulan sudah saya siapkan 10. Teman-teman siapkan saja foto yang ingin dimasukkan. Saya pilih semua begini atau Ctrl A pada keyboard, baru di open, akan terbuka 10 foto. Selanjutnya aktifkan kembali template-nya teman-teman. Pilih di sini dengan cara awal tadi, baru pilih yang ini template-nya. Nah, pada action-nya teman-teman aktifkan action insert foto. Pastikan di sini, pastikan di sini yang terpilih adalah layar foto 1. Dan di sini kita aktifkan insert foto. Selanjutnya untuk menjalankan, teman-teman pilih play atau klik tombol play ini.
play, maka otomatis gambarnya akan dimasukkan ke dalam template kita. Nah, selesai teman-teman. Gimana? Mudah bukan? Selanjutnya teman-teman tinggal edit gambar mana yang kurang pas atau terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Caranya teman-teman, pointer teman-teman arahkan ke sini, auto select. Jangan lupa ini dicentang agar kita dapat memilih objek yang ingin kita rubah. Misalkan ini terlalu ke atas, klik di sini, klik. Baru aktifkan ini teman-teman, show transform control untuk menampilkan handle. Handle ini. Baru teman-teman geser ke bawah. Begini, ini juga kurang turun, begini, ini juga kurang turun, begini. Diatur saja. Ini juga kurang turun, misalkan begini. Ini kurang ke sini. Ini pas, ini kurang turun. Sudah begini, selanjutnya tinggal cetak teman-teman. Pilih menu file, pilih print, pilih jenis printer yang teman-teman gunakan. Di sini saya bisa menggunakan L800 atau L120. Saya gunakan L800, terus print settingnya. Tentukan ukurannya, kualitinya tentukan, jenis kertasnya tentukan, terus orientasinya tentukan. Kita menggunakan landscape, lalu di OK. Selanjutnya, tinggal cetak. Print gitu ya, print. Gimana, teman-teman? Mudah bukan? Nah, selanjutnya, jika teman-teman ingin menggunakan background ini kembali untuk mencetak foto yang lain, berarti fotonya kita hapus. Nah, cara menghapusnya sangat mudah sekali teman-teman. Jadi teman-teman tidak lagi harus membuka template yang baru untuk membuat dan mencetaknya. Teman-teman cukup menghapus dengan menggunakan action yang telah saya buat di sini. Jadi ada dua action untuk menghapus teman-teman. Delete background untuk menghapus background. Delete foto untuk menghapus foto. Nah, dalam contoh ini saya ingin menghapus foto terlebih dahulu. Pertama, aktifkan layar ini, layar 20. Layar 20 itu layar ini, teman-teman. Layar fotonya ini. Aktifkan layar 20 karena kita ingin menghapus dari sini dulu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terakhir ke sini yang akan dihapus. Aktifkan layar 20. Baru teman-teman aktifkan action delete fotonya. Lalu teman-teman klik play untuk menghapusnya, teman-teman. Play untuk menghapusnya. Nah, foto sudah terhapus. Tinggal teman-teman mengambil foto yang lain untuk dibuat atau dicetak dengan cara yang sama tadi, teman-teman. Berarti saya ulangin ya. Ambil foto lagi, file open, ambil foto, teman-teman. Saya ngambil foto yang lain, misalkan di sini. Foto ini saya ambil ya. 1 2 saya acak aja. 3 4 5 6 7 8 9 10 misalkan. Saya ambil ya. Pastikan lagi harus 10 minimal teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Saya open. Tunggu terbuka dulu semua. Oke ya, baru kita aktifkan lagi layarnya atau template-nya. Aktifkan template-nya, kembali ke sini, aktifkan lagi ini, insert fotonya. Pastikan di sini. Pastikan di sini yang terpilih adalah ini. Foto 1 atau layar foto 1. Lalu teman-teman klik play lagi. Setelah mengaktifkan ini, insert foto, baru klik play. Maka akan dimasukkan fotonya ke dalam Polaroid Mini kita. Oke.
Oke, selesai teman-teman. Paham ya? Mudah bukan? Oke. Nah sekarang bagaimana cara menghapus backgroundnya? Misalkan ada konsumen yang tidak ingin menggunakan background, jadi backgroundnya polos, putih saja gitu ya. Berarti yang teman-teman hapus adalah backgroundnya. Teman-teman aktifkan ini layar 10. Aktifkan layar 10 dulu, layar paling atas untuk background, layar 10. Lalu teman-teman di sini mengaktifkan delete background. Delete background. Lalu teman-teman play untuk menghapus backgroundnya. Play. Oke teman-teman, selesai backgroundnya. Selesai kita hapus. Tinggal teman-teman print. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Nah sekarang kita coba lagi menghapus fotonya. Saya geser layarnya ke atas. Saya aktifkan foto. Yang ini layar 20. Ini saya aktifkan action delete-nya atau delete fotonya, baru saya play. Kembali ke template awal kita. Nah, gimana teman-teman? Mudah bukan? Semoga tutorial Polaroid Mini ini bermanfaat. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.